lebay. Wah. Daho, daho, daho. Di sini juga ada warung-warung, jadi tidak perlu kesusahan untuk mencari makanan, minuman, jajan-jajanan untuk dibawa ke atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini saya sudah di Bukit Langon, Merapi. Capek bro, soalnya tinggi ya. Parkirnya sangat luas di sana. Parkir mobil juga bisa. Dan spot Merapinya, wah, terlihat wow. Apalagi kalau pagi hari atau sore hari. Sore menjelang malam, subuh menjelang pagi. Ada sedikit iklan gangguan. Nah, ini saya sudah berada di tengah-tengahnya. Jadi langsung saja kita review. Yuk. Ini juga banyak orang yang memotong rumput untuk memberi pakan peternakan. Dan di sini juga banyak perkebunan-perkebunan seperti cabai, tomat, bawang, terus bawang merah, bawang putih, dan lain sebagainya. Kita akan bisa melihat di ketinggian seperti ini seperti pemandangannya, dan bisa dibuat untuk camping juga. Di sini juga ada penyewaan ATV, tapi ketika saya di situ tutup atau gimana ya, saya belum mencobanya juga. Dan di sini juga di tempat camping, karena Merapi rawan erupsi, jadi tidak bisa di puncak sana, jadi campingnya di sini di Bukit Langon. Dan di sana juga ada pendoponya juga di samping tempat campingnya, dan sudah disediakan toilet bagi yang kesusahan, dikarenakan ketika camping atau mendaki gunung pasti kesulitan dalam masalah toilet. Nah, seperti itu.